Kelaran sepi. Ini mangis sen belante kayu. Jadi kayu-kayu ini pun setorno neng mewong-wong. Assalamualaikum lur. Temen mana nih acarane? Aduk-aduk. Mana terus? Saiki sen ono neng di Semarang nih. Sumber beras sumber ayu. Oh, sumber beras sumber ayu. Kecamatane Muncar. Iki arep madyang. Madyang maran. Nasi pecel. Mbok Sarti Baye Ombo. Mbak, ini legendaris. Sudah beberapa generasi yang sudah mempertahankan masakan kuliner ini. Dicacak ben enak tasih. Koyoke enak iki. Soale favorit ana sedene soale. Oke. Assalamualaikum. Tuh, kok peteng? Kecamatan ini lali nyopok. Kula Ipan. Jenenge sinten, Bu? Bu Mun. Bu, niki warung sego pecel Bu Sarti nggih. Peyeke ombo spesialisasi ini nggih. Peyeke dos pundi, Bu? Ningali peyeke. Nggih. Lure. Peyeke memang ombo-ombo iki. Nah, iki spesialis pecel. Angono ning Muncar. Yeah. Sumber Ayu. Kula pesen setunggal, Bu, nggih. Kali telur, kali peyeke. Peyeke kali nggih. Sampai engkatan pecel itu. Oh, ini engkatan. Ini engkatan. Pehek-pehek tak soalnya. Tangi ngombol nih. Tangi ngombol nih. Ngombol ambil wero podo ya. Adung gue selesai ngomongnya wero. Adung daerah Kidulan. Ini ngomongannya ombo. Oke, kacang ya. Kacang lor. Kacang lagi. Kacang wae madyang ya. Saiki dibongkar ulung. Soale katon iki lho. Hah? Berarti dibongkar iki bismillahirrahmanirrahim. Kuwi istimewa iki lho. Cuma paye. Kuwi nuk iki lho. Iki ana ulung. Iki paye, iki tahu ana weji. Alias Hongkong. Iya. Terus mari diku ndoki. Nah iki tahun demeni favorit sego. Mari niku ana sayuran-sayurane. Tempene ketinggalan ya, Lur. Ana tempene. Lengkap iki, Lur. Lengkap kabeh. Saiki dipangan ben ya. Pun pengen ngrasakaken arane pecel sulung. Nah, ana sayur campur ambi sego. Bismillahirrahmanirrahim. Macam apa gitu? Kan pun ngerasa kaken pertama. Pedes. Lompelong. Thank you.
Betul. Sensasi ini gini iki pedes. Mari diku rasa kacange. Mantap. Masuk winuk. Lawe iki. Cocok iki. Bisa nutupi rai lur. Makan iki lur. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Penyah lho. Rasane gurih penyah. Muga bae iki sing pati atos. Cokot kalau suara ini beris rodok itu enak tapi empuk sih kalau segurih mantap malah itu tambah bumbu kacang lebih segon ya bumbu pecel ya enggak kalau ini bumbu pecel loh pedes kacangnya enak malah itu bumbunya itu ada gurih ada manis asinnya ada pisang. Rasanya saya ngupakat lho. Saya ngupakat barangnya. Porsinya pintar nih ibu. Tak porsi biasanya lauknya itu cuma tempe sama penyet itu tak porsi 6.000. 6.000? Iya kalau tambah veggie, tahu, telur itu kan harganya. Oh berapa kalau pakai veggie sama telur sama gitu? Veggie sama tahu 1.000. Cuma kalau telur 3.000. Oh 3.000. Jadi satu porsi berapa? Lauk yang lauk itu jadi 11.000 lur. Anu Mas 14.000. Oh 14.000. Plus teh. 14.000. Jadi 15.000 susuk. 1.000. Mangan sak ngombene. Pun sampai keringetan ketigi sangingin nanti. Terus bukanya jam berapa ini Bu di sini Bu? Bukanya jam 4:30. Tutupnya itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Paling rame berapa piring Bu kalau seandainya per hari? Banyak. Banyak ya Bu ya? Banyak Mas. Saking akeh sampai kena itu. Soalnya piringnya mari tekok biasa iman. Tekok biasa iman. Tapi soalnya ya iku mau.
Iya. Gaya ini kelenci kan? Gaya ini kelenci bu, ngapain? Bisa jadi kipas ya lor. Ngadung lor. Bapaknya yang buat cepeknya pak? Orang wadon-wadon apa perempuan pak? Perempuan atau wadon pak? Jadi ini berapa stoknya untuk peyeknya ini pak? Kalau 20 kilo hanya peyeknya saja. Abot 20 kilo. Paran mani arane peyek itu digoreng kemudian dibreki penyet rio. Kanggo rek kabeh kang mlaku ning Muncak, aja lali. Langsung ben teko ning warung sego pecel Mbok Sarti. Bae ombo. Terus kanggo rek kabeh kang duwe warung, kang duwe restoran utawa kang duwe kuliner panganan ben nek didol, aja lali ngunjang isun ya. Pan. Yo mulai sewu sosok jarene. Aja lali terus jeleng acarane. Aduk-aduk, mangan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.